Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan ketika upload foto pada saat pendaftaran CPNS 2021, di mana foto yang diupload ukurannya wajib kurang dari 200 KB atau maksimal 200 KB. Ketika kita mengambil gambar baik dari HP maupun melalui kamera, pasti ukuran gambar tersebut lebih dari 200 KB, atau kebanyakan sekarang ukuran gambar sudah ukuran megabyte, bukan KB lagi. Seperti gambar selfie yang kami ambil dari HP, ukurannya sudah 3 MB. Gambar ini akan kita kompres menjadi 200 KB atau di bawahnya. Di sini kami menggunakan aplikasi Photoshop. Silakan buka gambar yang ingin dikompres menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini kami menggunakan Adobe Photoshop CS6. Kompres gambar melalui Photoshop itu cukup mudah. Kita hanya perlu save gambar untuk website, maka secara otomatis gambar akan terkompres. Buat nama gambar, kemudian save. Setelah di save, kita cek ukuran dari gambar tersebut. Ternyata ukurannya masih melebihi dari 200 KB. Karena ukuran gambar ini masih melebihi 200 KB, kita hapus dulu. Membuka kembali Photoshop-nya. Sebelumnya kita juga bisa merapikan gambar ini dengan cara di crop. Di sini saya akan merapikan bagian kiri dan bagian kiri karena terdapat banyak ruangan kosong, dan juga pada bagian bawah gambar masih terdapat watermark dari HP. Setelah dipoto, kemudian save kembali. Lalu cek kembali ukuran gambar. Ternyata ukurannya masih melebihi 200 KB. Kita hapus dulu karena ukurannya masih di atas 200 KB. Selanjutnya kita bisa mencoba image size. Kita kecilkan ukurannya. Di sini ukurannya 41 inci. Kita coba dengan ukuran 40 inci. Untuk yang di bagian head tidak perlu diubah karena sudah otomatis mengikuti dari lebar gambar. Save kembali. Kita cek ukuran gambar, ternyata masih lebih dari 200 KB. Ukurannya 207 KB. Kita delete, kemudian kita ubah lagi ukurannya menjadi, kita coba ukuran 35 inci. Jika ukurannya sudah dikecilkan, coba di zoom. Takutnya gambar menjadi buram. Kemudian save kembali.
dan ternyata ukuran gambar sudah 164 KB dan sudah di bawah 200 KB. Selanjutnya bisa kita cek dengan zoom gambar. Takutnya gambar menjadi buram malah membuat gagal pendaftaran. Bagi teman-teman yang tidak memiliki aplikasi Photoshop, silakan kirim gambar yang ingin dikompres melalui alamat email yang ada di deskripsi. Insya Allah jika ada waktu luang akan kami bantu untuk mengkompres gambar tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.